الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Berbahagia Tuan Haji Syamsuddin Nazir Masjid Rincing Hulu, Barisan NJK Masjid Rincing Hulu serta Imam Bilal dan jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diizinkan bertemu pada kali ini. Solat Maghrib berjemaah, duduk menunggu masuknya waktu Isyak dan duduk di dalam masjid kita ini dengan niat iktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hari ini bersamaan dengan 14 hari bulan. Ya. Antara peristiwa besar 14 hari bulan kalau di Eropah dan juga di Amerika, mereka menyambut Valentine's Day. Ya, hari berkasih sayang. Kita Malaysia pun ada juga kan? Ya, sometimes. Ya, kadang-kadang ada jugalah. Ya. Tapi kita dah, apa ni, dah pun kita sebenarnya pun dah diberitahu bahawasanya hukum menyambut Valentine's Day itu hukumnya adalah haram. Eh, difatwakan oleh fatwa kebangsaan pada tahun 2005 lagi. Ya, dan diikuti oleh fatwa-fatwa negeri-negeri yang lain selepas itulah. Dah lama dah fatwa. Cuma fatwa ini tak diwawarkan. Ya, tak diwawarkan. Hari ni saya tak puasan TV sebab kita tak sempat tengok TV je lah, kerja kan. Ada tak dia keluar apa Valentine's Day, Happy Valentine's Day. Ya, kalau tak ada bagus, alhamdulillah. Ya, tak tahu sebab saya tak tengok TV hari ni. Tak ada, ha, alhamdulillah. Walau bagaimanapun masih lagi ada orang yang cuba, ya, supaya benda ni ada sambutan. Masih ada. Ya. Tadi pun dengan cerita apa depan sekolah Bandar Encik. Ya. Lepas habis koko untuk pagi. Maknanya petang tadi lah. Dia orang jual bunga dekat depan pagar. Ya je. Ha, ada report biasalah rumah. Ya. Jual bunga depan pagar untuk Valentine's Day. Dan ada orang yang ya, pelajar-pelajar yang keluar, ya, tak tahulah saya dia beli ke tidak. Dan ada laporan ada pelajar yang bercium sempena Valentine's Day. Ya. Ha, cuma bangsa tak sure. Ha, bangsa tak pasti, Melayu ke India ke, ya, tak pasti. Tapi ada lah. Nah, itu ya, itulah dia sambutan Valentine Day. Hukum haramnya itu ya, ada banyak sebab. Pertama kerana akidah. Ya, kerana dia berkait dengan agama Kristian. Ya, Kristian. Iaitu Saint Valentine's. Nama tu kan. Ya, nama dia Saint Valentine, seorang padri Kristian di Sepanyol. Ya, itu yang pertama. Dia berkait dengan itulah. Jadi berkait dengan akidah. Yang kedua,
dia berkait dengan berkait dengan apa ni, halal haram ya, dalam Islam hubungan ya, hubungan yang terjadi apabila sambutan oleh standard ini membawa kepada zina dan sebagainya lah ya, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ya, dan sebagainya. Jadi itulah menyebabkan kita Malaysia kita ini, ulama ya, fatwa di Malaysia kita ini mengharamkan ya, mengharamkan Valentine's Day. Tapi tak disebarkan akan hukum pengharaman tersebut dengan meluas. Sampai ada kalangan kita pun yang tak tahu pun. Saya pun tak perasan sebenarnya. Tak perasan bahawasanya fatwa dah dikeluarkan sejak tahun 2005 lagi. Ya, tahu pun semenjak tu menjak ni je. Betul eh? Ha. Fatwa dah lama dah. Kalau tidak ya, mau bergegar sekolah dulu. Ya, sekolah lama dulu. Sebab apa? Bila tiba Valentine's Day saja, dia akan jual bunga tau. Pelajar-pelajar akan bawa bunga. Ada daripada kelas ke kelas. Bawa bunga, apa ni, bawa kad ucapan ke apa ke, ni. Dia beli, dia buat terpahan, ya, tulis nama kepada siapa nak bagi. Kelas mana? So, hari kejadian 14 hari bulan Februari, hari Valentine's Day. Ha, jadi ada petugas-petugas sekarang dengan pelajar ni yang akan edarkan bunga tersebut kepada orang yang orang yang namanya ditempah. Macam tu sekali. Ya. Sebab kita pun macam tu entahlah, tak perasan hukum. Tak perasan yang fatwa tu ya, dah lama ada. Jadi tak bergegar sekolah. Aduh, dah pindah baru tahu. Ha, itulah ya, banyaknya benda lagu pada kita ni. Wallahu a'lam. Baik, sambung kitab kita insya-Allah. Kita masih lagi jilid yang kedua dari kitab Bahrul Mazi berkenaan dengan solat. Kita akan baca pada hari ini bab Maja'a fi Fadlil Jama'ah. Bab kelebihan berjemaah. Kelebihan solat berjemaah. Macam dah baca je. Saya memang selalu-selalu confused ni. Belum kan? Ha, belum kan? Bermula, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula sembahyang lima waktu seorang diri di rumah atau lainnya berhasil jua pahala dan lepas daripada tanggungan yang difardukan Allah. Ya? Pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi mengatakan bahawasanya, ya, sembahyang di mana sekalipun akan mendatangkan pahala. Sama ada sembahyang seorang diri ataupun sembahyang secara berjemaah. Ya, insya-Allah boleh mendatangkan pahala. Cuma sembahyang berjemaah itulah yang lebih besar pahalanya. Apakala didirikan dan dikerjakan dia barang mana tempat. Ya. Tapi dalam sembahyang fardu itu ya, ada satu sembahyang, ada apa, ada sembahyangnya iaitu dinamakan sebagai sembahyang berjemaah. Ya, maka ia ni mendapat fadilat, mendapat pahala yang sangat besar jika dilaksanakan di mana sahaja. Ya, tetapi dalam masjid itulah pula yang berganda-ganda besar pahala berjemaah dari sebada sembahyang di rumah. Ya, kalau perbandingan antara masjid dengan rumah, bila berjemaah di masjidlah yang lagi besar pahalanya. Kenapa? Kerana pahala berjemaah itu antaranya bergantung juga kepada jumlah makmum yang ada. Semakin ramai makmum, semakin besarlah pahala berjemaahnya. Ha, ya.
Tapi kalau di rumah ramai makmum, di masjid makmum sikit, tetap ya pahalanya lebih di masjid. Ha, kerana ia merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ha, baik. Dan sembahyang ialah rumah sembahyang berjemaah 5 orang. Ya. Anak 3. Isteri 1. Suami 1. 5. Ya. Di masjid berjemaah 3 orang. Seorang imam, seorang bilal, seorang makmum. 3 orang. Sedih betul. Itulah kita. Tak nampak lebihnya berjemaah tu. Ha, nanti kita tengok nanti apa apa dia punya lebih-lebih nanti ni. Ya. Nah, pasal nanti kita akan tengok hadis. Hadis apa? Kita bakar. Ha ha. Baik. Dan seseorang yang sembahyang dan sembahyang di masjid Mekah dan Madinah dan dengan berjemaah itu lebih besar pahalanya daripada mana-mana masjid. 3 masjid pahala yang besar. Antaranya yang pertama yang paling besar iaitu Masjidil Haram Mekah. Yang kedua Masjid An-Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa Palestin. Ha, ya, tak sama dengan tempat lain. Tempat lain letaklah mana-mana masjid sekalipun pahalanya sama dengan mana-mana masjid biasa-biasa. Baik. Maka seseorang yang sembahyang dengan seorang diri dengan yang yakni dengan tiada berjemaah dapatlah ia satu darjat. Tetapi sembahyang dengan berjemaah itu dapat ia 25 atau 27 darjat. Sebab ada dua hadis. Ada yang kata 25, ada yang kata 27. Dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah bunyinya An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul jama'ati tafdalu ala salatir rajuli wahdah bi 27 darajah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula sembahyang berjemaah itu melebihi ia pada pahala atas sembahyang seseorang laki-laki seorang dirinya dengan 27 darjat. Ya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Dan juga dia telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari pada bab fadlu solatil jamaah. Ya, kelebihan solat berjamaah dengan beberapa riwayat. Ada banyak riwayat. Ya. Antaranya yang inilah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ya, ada riwayat yang lain, banyak lagi lah. Ya, berbagai matan yang lain. Baik. Jadi besarnya pahala ya pahala berjemaah ini ya walaupun kita solat di rumah juga besar pahalanya tetapi di surau atau masjid itu lebih afdal berbanding solat berjemaah di rumah. Adalah sebab besar pahalanya ialah kerana seseorang itu apabila telah mengambil air sembahyang dengan sempurna dengan sesempurna wuduk serta qasadnya niatnya pergi berjemaah ditulis Allah Taala pahala tiap-tiap langkahnya ke masjid itu dan dihapuskan dengan sebabnya akan kesalahannya. Nampak? Antara kelebihannya kita berjemaah ini bila kita ya mengambil wuduk dengan sesempurna mungkin ya dan niatnya dengan niat untuk pergi berjemaah di masjid ya, Allah tulis pahala setiap langkah kita menuju ke masjid ya setiap langkah dan setiap langkah itu juga Allah hapuskan ya dengan sebabnya akan kesalahan kita akan dosa kita. Cuma ulama di sini menyatakan bahawasanya dosa itu dosa kecil lah. Dosa besar nak tak nak memang kena minta ampun. Kok mana pusing pun dosa besar tetap kena minta ampun. Personal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan manakala ia sembahyang akan sebagai sembahyang yang cukup sempurna tiadalah berhenti malaikat minta ampun akan dosanya. Selama ia dalam sembahyang itu. Ya. Jadi
Kita dah berwuduk dengan sempurna, melangkah kemudian kita solat pula dengan sempurna, ya, malaikat tak berhenti minta ampun akan dosa kita, ya, selama dalam sembahyang itu. Malaikat akan minta ampun kepada kita. Malaikat beristighfar bagi pihak kita. Ya, malaikat orang ataupun makhluk yang tiada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ya, seronoknya kita. Dan ada sebenarnya satu kelebihan yang besar, iaitu menzahirkan ketandaan Islam. Nak mensyiar Islam dengan berjemaah. Sebab itu bila masjid penuh, kan? Ha, ini. Ya, sebab itu orang bukan Islam takut bila masjid penuh. Sebab apa? Syiar Islam, ya, semakin kuat. Ha, syiar Islam kuat, teguh bila masjid penuh. Tapi kalau masjid tak penuh, ya, ha, syiar Islam tak adalah. Ya. Ha, sebab dengan berjemaah inilah tandanya bahawasanya apa ni, menzahirkan akan syiar Islam, menzahirkan bahawasanya kita ini bersatu dalam Islam bila masjid penuh. Dengan beramai-ramai dan menunjukkan satu hati setiap waktu, dan berpandang-pandangan dan bermesra-mesraan setiap masa, dan bersatu tempat ibadah dan amal yang membersihkan hati seseorang ke atas seseorang, dan mengikat kasih seseorang dengan seseorang, dan lainnya daripada beberapa sebab yang besar-besar yang menjadikan besar pahala jemaah itu, maka saya giyalah tiada seorang pun meluputkannya. Jadi berjemaah ni besar kelebihannya, banyak sangat fadilatnya. Ya, antaranya menzahirkan yang kita ni Islam. Ya. Dan antaranya yang lain, kita ini apa, mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari tiada lindungan pada tiada lindungan selain daripada lindungan Allah, iaitu pada hari kiamat nanti. Bila hati kita terikat dengan masjid, ya. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya, lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Mereka ini yang mendapat lindungan, ya, di bawah lindungan Allah pada hari tiada lindungan selain daripada lindungan Allah, iaitu pada hari kiamat nanti. Banyaklah, ya. Dan lagi menunjukkan satu hati kita ni setiap waktu datang berjemaah, ikut kepada seorang imam yang kita percayai, ya, ikut berjemaah sama-sama serentak rukuk serentak dalam kita sujud, ya, nampak kita ni bersatu hati serentak dalam kita apa, dalam kita amin, ya, serentak sesama berjemaah, jangan serentak bersama imam. Serentak bersama imam habis lah, ya, luput pula fadilat berjemaah. Sebab dengan imam liyutamma bih, ya, fa iza kabbara fa kabbara. Bila imam takbir, barulah kita makmum bertakbir. Jangan serentak bersama imam, nanti luput fadilat berjemaah. Ya, jangan serentak sama imam. Apatah lagi dua rukun, ya, yang utama iaitu takbiratul ihram dengan salam. Yang itu kalau serentak bersama dengan imam, tidak sah solat. Ha, dua tu. Ya. Imam tak habis lagi Allahu akbar, kita dah Allah sama-sama dengan imam. Ketika takbiratul ihram, takbir yang niat tu kan, ya, tidak sah solat. Ha, dia kena imam Allahu akbar, barulah kita Allahu akbar. Imam assalamualaikum warahmatullah, baru kita assalamualaikum warahmatullah. Serentak dengan imam yang dua tempat tu, batal solat. Tidak sah solat. Ha, ya. Untuk takbir intiqal, takbir perpindahan rukun yang lain,
Ya, yang terbaiknya, yang afdalnya selepas imam selesai takbir. Ataupun dengan kata lain, selepas imam sempurna sesuatu rukun. Ya, pergerakan itu dah sempurna, ya, dengan dan syaratnya dengan menyebar itu kita barulah Allahu Akbar. Serentak. Dan juga berpandang-pandangan, bermesra-mesraan setiap masa. Kita, ya, mahabbah antara kita, silaturahim antara para jemaah. Nah, itu yang penting. Ya, dapat pahala tu. Ya, dengan salamnya, dengan senyumnya, semua mendatangkan pahala. Dan bersatu tempat ibadah dan amal yang membersihkan hati seseorang ke atas seseorang dan mengikat kasih seseorang dengan seseorang yang lain. Ya, dengan beberapa sebab inilah, ya, yang menjadikan besarnya pahala berjemaah itu. Ya, tabassukuma fi wajhi akhi fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyum di hadapan wajah, ya, saudara kamu adalah merupakan sedekah. Dapat pahala sedekah. Ya, bagi salam. Ya. Ha, dapat pahala. Ya, jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat masjid ni lah kita confident nak bagi salam. Kalau kita di Malaysia lah. Ya. Ke tempat lain tu confused juga sikit. Ya, tapi kita confused, kita pun okey lagi lah. Kita di Malaysia ni okey lagi. Nampaklah orang Melayu sebagainya, kan. Sebab orang Melayu yang Kristian ni taklah ketara sangat. Ya. Ha. Cuma yang risaunya orang Melayu yang Syiah ni. Ya. Ha. Yang itu yang risau sikit tu. Ya. Sekarang ni dah kendur sikit, tapi kendur-kendur pun sebenarnya diorang masih lagi bergerak kan? Diorang masih lagi still bergerak Syiah ni, ya. Yang risaunya ialah di universiti-universiti lah, tempat ramai student, ya. Mereka-mereka ni biasa akan cuba tarik student-student untuk ikut Syiah, ya. Diorang tak boleh tarik student, diorang tarik ayah dulu kadang-kadang tu. Ya, tarik ayah, baru ayah, baru dia tarik anak untuk ikut Syiah. Tapi yang saya nampak, sebab antara besarnya yang, ya, diorang nak, suka sangat nak tarik student ni banding dengan kita orang tua-tua ni. Kenapa? Kerana nikah mutaah. Tua. Ya, kita orang tua-tua ni jarang sangat diorang nak tarik. Ya, jarang. Tak selera tengok. Astagfirullahaladzim. Jadi diorang cari yang student. Ini realiti, ya. Sebab apa? Bila diorang dah masuk Syiah, diorang tak boleh tolak ajaran Syiah, antaranya membenarkan nikah mutaah. Nikah kontrak. Nikah kontrak. Senang. Jadi nak nikah senang. Kontrak. Setahun dua, lepaskan. Habis. Habis kontrak, habis. Seolah-olah macam menghalalkan penzinaan. Itu dia. Macam mana? Anak dia tak boleh. Tak boleh, eh? Anak dia tak boleh. Pemimpin-pemimpin yang besar, imam-imam dalam Syiah, anak-anak dia tak boleh nikah kontrak. Tahu pula sayang anak, ya. Orang lain boleh pula. Nampak sangatlah, kan? Ya. Nampak sangat. Baiklah. Jadi berhati-hatilah. Ya. Jangan sampai terpesong. Tepat sebab diorang Syiah ni, diorang ada satu, saya lupa nama kumpulan Syiah ni, iaitu mereka ini boleh berpura-pura taqiyah. Ya, ajaran mereka boleh bertaqiyah. Boleh berpura-pura. Mereka masuk dalam kalangan kita ada sunnah wal jamaah, mereka akan berkelakuan seperti ada sunnah wal jamaah. Kalau tak ada orang lain sesama diorang, diorang akan buat cara dioranglah. Ya, sembahyangnya kena ada batu pelapik tu, ya, bentuk apa macam biskut tu. Pelapik apa? Tanah Karbala tu kan, ya, batu daripada Karbala tu. Ya, diorang kena ambil benda tu,
ya, sembahyangnya pula berbeza, ya. Orang lain sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia orang sembahyang 3 waktu sehari semalam, ya. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan apa ni, mereka bermusafir, always bermusafir, keluar saja pintu rumah bermusafir, keluar saja pintu rumah kira bermusafir. Sebab tu mereka jamak sentiasa. So 3 kali sembahyang lah, nampak? Maghrib, Isyak, Zuhur, Asar, Subuh. Maghrib dengan Isyak, Zuhur dengan Asar, Subuh tunggal. Itu yang special tu. Kemudian ada lagi lah, banyak lah, ya, percanggahan-percanggahan amalan antara diorang dengan kita lah, ya. Tadi saya terlintas nak sebut satu benda lagi ni, tapi saya tiba-tiba hilang itu je. Dia makin tua makin lupa. Allahu Rabbi. Baik. Jadi ya, kita bersatu di tempat ibadah, bersatu hati kita, ya. Itu antara kelebihan-kelebihan yang menjadikan besarnya pahala berjemaah itu. Baik. Sembahyang berjemaah ada bermacam-macam rupa, rupa darjat. Ya, ada bermacam-macam rupa darjat. Ada riwayat 25, ada riwayat 27. Ya. Baik, sembahyang berjemaah itu dengan berapa orangkah yang diiktibarkan berjemaah? Jadi sembahyang berjemaah itu berapa orang yang dikira sebagai berjemaah? Syaratnya cukup dengan hanya seorang makmum sahaja, seorang imam, seorang makmum. Jadi dua orang. Nah, itu dikira sebagai berjemaah. Ya. Lagi banyak bilangan jemaahnya, ya, lagi besarlah pahalanya. Jadi tempat, lagi saya ulang lagi sekali, tempat berjemaah yang terbaik iaitu ialah di masjid, kemudian di surau. Ya. Dan sekiranya tidak mampu ke masjid dan ke surau atas beberapa keuzuran yang tertentu, maka sukalah aku, ya. Ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Sukalah aku, seseorang itu tidak meninggalkan jemaah walaupun, ya, berjemaah di rumah dengan anak ataupun dengan isteri dan hamba sahayanya di rumah sekalipun. Jadi kalau boleh, kalau ada halangan kita nak ke surau, nak ke masjid, jangan abaikan, jangan tinggalkan berjemaah hari ini. Ya, kalau terpaksa buat di rumah, buat di rumah. Ajak anak, ajak isteri sekali berjemaah. Ya, kena sabarlah. Isteri mungkin kena sabar sikit, tunggu kita yang lambat bisa bersedia. Atau mungkin kita pun kena sabar dengan isteri juga kadang-kadang tu lambat. Ya, cepatlah sikit. Ya. Lama takkan nak sembahyang pun nak bersolek. Ha, kan? Ha, contoh macam itulah. Kena sabarlah. Ha, ya? Itu semua syaitan membisikkan was-wasnya dalam diri kita supaya kita meninggalkan berjemaah. Nampak? Ya? Kita nak ke masjid tak boleh, nak ke surau tak boleh. Ada halangan-halangan keuzuran yang diharuskan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Ya, kita nak bersolat berjemaah di rumah. Nak buat berjemaah di rumah pun punya payah, punya berat. Ya. Berat benar nak panggil isteri. Sebab tahu lah panggil dia mesti lama tunggu. Setengah jam baru boleh duduk dalam sedah. Larat nak tunggu lama tu. Contoh. Itu semua kena sabar. Yang penting dapat berjemaah. Syaitan dia akan mewaswaskan kita, dia akan pujuk kita, goda kita. Biar tak dapat pahala berjemaah. Jadi kena sabarlah. Jadi isteri ataupun suami kena faham. Cubalah buat yang terbaik. Ya, biar sama-sama senang hati untuk berjemaah. Sekiranya ada sebarang keuzuran untuk berjemaah di masjid mahupun di surau. Baik. Jadi kita tengok sikit, ya, antara keuzuran-keuzuran dalam berjemaah. Apa yang boleh menghalang kita daripada berjemaah? Yang mengharuskan kita meninggalkan berjemaah, antaranya yang pertama, hujan lebat.
hujan lebat yang membasahkan badan dan pakaian atau menyusahkan perjalanan ke tempat sembahyang. Hujan terlalu lebat, ya, menyusahkan kita, membasahkan pakaian kita. Contoh, kita tak ada kereta, ada motor sahaja. Kalau tak lebat, kita boleh lagi bawa motor, pegang payung. Boleh lagi, ya. Tapi kalau lebat sangat, pegang payung macam mana pun, basah kuyup kita, terutama di bawah kain kita tu, atasnya kering lah, bawah tu kuyup basah, ya. Naik dekat atas masjid, ya, time kita duduk tahiyat dekat apa ke, habis kapet basah. Berlaku begitu, di situ dimaafkan, ya, keuzuran contoh, ya. Ataupun ada kereta, tapi kereta kereta jauh daripada rumah kita, parkingnya pos penuh, pos penuh, ya. Kereta banyak sangat, ada 3-4 buah kereta, ya. Bukan kereta kita pun, kereta anak-anak, contoh. Ini saya bagi contoh lah, bagi contoh, ya. Jadi nak ambil kereta kita punya payah, jauh, ya. Payung dan sebagainya menyebabkan basah sebagainya. Ataupun tengoklah berbagai-bagai andaian lah. Tapi yang pastinya, sekiranya hujan lebat yang membasahkan badan dan pakaian atau menyusahkan perjalanan ke tempat sembahyang, ini satu keuzuran. Ya, cuma kita sekarang ni dengan kemudahan moden, pandai-pandailah. Ya. Jangan sikit-sikit hujan, sikit-sikit pun kita hujan tak apalah, tak pergi pun jangan. Ya. Ini yang betul-betul mencabarlah ni, hujan yang betul-betul mencabar. Baik. Yang kedua, jalan berlumpur disebabkan hujan atau banjir atau lainnya sama ada waktu malam atau siang. Jalan yang becak sangat. Tapi kita kampung pun nak cari selut pun payahlah sekarang ni. Kan? Ke sini ada lagi selut? Ada, ya? Masa kampung lagi kan? Ya? Ha. Jadi kalau terlampau berlumpur, ya, ataupun sebab banjir dan sebagainya, ya, maka siang ataupun malam, maka diharuskan untuk kita meninggalkan berjemaah. Meninggalkan berjemaah di masjid surau. Tapi kena buat juga berjemaah di rumah. Ya. Yang ketiga, angin taufan atau ribut yang kuat pada waktu malam. Yang angin taufan, ribut yang kuat, ya, pada waktu malam, iaitu waktu subuh, ya, dihubungkan dengan waktu malam, termasuklah waktu subuh, ya, malam yang gelap gelita, kerana besarnya masyakahnya, besarnya halangannya, tetapi pada waktu siang masyakahnya berkurangan. Oleh itu tidak diberikan keuzuran berjemaah atau berjumaat jika berlaku ribut waktu siang. Waktu siang tidak diberi keuzuran sangat, ya, hanya malam sahaja, ya, malam dan subuh. Ya, bila berlaku ribut angin taufan yang kuat, ya, ini juga diberi keuzuran kerana masyakahnya. Sebut solat berjemaah atau jumaat, saya baru ingat tadi. Ya, Syiah tadi tu. Antara yang dia tak ikut iaitu solat Jumaat. Solat Jumaat. Ya, diorang tak solat Jumaat. Kerana diorang mengatakan kita solat Jumaat tidak sah. Ya. Tapi diorang berpegang kepada prinsip taqiyah. Boleh berpura-pura. Diorang datang juga ke masjid hari Jumaat. Diorang datang masjid hari Jumaat. Sembahyang sama dengan orang lain hari Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan perasan, lepas imam bagi salam, ada yang akan bangun terus, tambah lagi 2 rakaat. Sebab bagi dia Jumaat tidak sah. Dia 4 rakaat. Dia buat zuhur. Dia buat zuhur. Dia bukannya buat Jumaat, dia orang buat zuhur. Imam bagi salam je dia bangun. Kita tengok ni sembahyang sunat kot. Kan? Ya, kita akan fikir dia orang sembahyang sunat. Yang tu kena check balik tu. Ya? Baik.
Halangan seterusnya yang mengharuskan daripada solat berjemaah, yang daripada apa, keuzuran untuk ke masjid surau. Yang keempat, udara bersangatan panas atau bersangatan sejuk pada waktu malam atau pada waktu siang kerana kesukaran bergerak keluar rumah pada keadaan itu. Ha, ini udara ya yang sangat panas atau sangat sejuk. Yang tempat kita Malaysia ni tak berlaku lah. Jarang berlaku. Hari itu pun berlaku musim sejuk. Ha, musim sejuk. Jadi udara sejuk hari itu pun kita lagi nak keluar kan. Sebab nyaman. Seronok rasanya kan. Ya? Ha. Tapi kalau tempat lain yang bermusim, ya, terlampau sejuk, ya, saljinya tembar-tembar dan sebagainya, ha, ini satu keuzuran, ya, menyusahkan untuk pergi ke masjid ataupun ke surau. Ya. Tahukah kita bahawasanya, ya, contohnya di Jerman, ya, di Jerman masa diorang malam dan siang tak sama ikut musim. Musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Musim sejuk, siangnya pendek, malamnya panjang. Ha, ya. Sebab itu orang suka kalau bercuti di Jerman, mereka suka berjalan musim panas. Sebab boleh jalan lama, siangnya panjang. Ya. Ha, kalau musim sejuk, pukul 5 petang tu dah masuk maghrib. Ya, lima petang dah masuk maghrib dah. Dah gelap dah. Padahal baru pukul 5 petang. Ya, tapi kalau musim panas, lewatlah maghribnya. 7:30 pukul 8 baru maghrib. Ha, nampak? Ya. Sebab tu di sana kalau bulan puasa musim panas. Ha, bulan puasa musim panas. Ha, memang lama lah orang puasa. Ya, ha, makan sampai 14 jam, 15 jam puasa. Kita 12 jam je kan? Ha, lebih kurang lah. Mereka 14 jam, 15 jam. Ya, puasa. Ha. Baik. Yang kelima, sakit kuat menyebabkan tidak berkuasa berjalan ke tempat sembahyang. Sakit yang terlalu kuat. Ya, ingat, buta pun tidak menghalang kita daripada solat berjemaah. Ha, kan? Yang seorang buta tu yang bertanya kepada Rasulullah, ya, perlukah aku berjemaah? Ya, Nabi kata peringkat awalnya Nabi kata tidak perlu. Ya, tapi lepas itu Nabi kata apa? Ha, perlu sekiranya dengar laungan azan. Ya, buta sekalipun kena datang berjemaah. Ya, ya. Jadi yang sakit ni sakit yang kuat. Ya. Yang menyebabkan tidak berkuasa berjalan ke tempat sembahyang. Saya ada jemaah di Surau An-Nur. Ya. Allahu Rabbi, istiqomah dia. Tapi sekarang ni dah arwah lah. Ya. Ha, kaki dah kena potong pun sebab kencing manis, ya, penyakit. Datang juga ke surau. Ya, datang ke surau. Kaki dah kena potong. Tengah sebelah ya. Tengkat. Ya. Datang juga ke surau. Tak nak semayang dia letaklah apa ni? Tongkat dia atau kaki palsu dia letak kat tepi. Dia semayang. Duduk. Istiqamah. Ya, baru meninggal dalam 3 minggu ni kot. Ha, baru meninggal. Allah, ya. Seorang jemaah yang istiqamah. Malu kita. Malu kita orang sihat. Ya, tuan-tuan okeylah alhamdulillah. Konsisten berjemaah. Ya. Ini orang-orang luar kerja kita ni. Ya. Malu kita. Kaki satu pun tinggal, boleh jalan lagi, boleh datang semayang jemaah. Kita lengkap sempurna kaki. Kenderaan ada. Tak nak datang berjemaah. Ya, tak nampak kelebihan berjemaah tu. Ya, tak nampak pahala berjemaah tu. Ya. Satu semayang pahala 27, 25 darjat. Satu semayang. Kalau semayang seorang-seorang, 5 hari baru boleh sampai sama pahala dengan sekali berjemaah. 5 hari semayang baru sama pahala dengan satu kali berjemaah. 5 hari. Kali 5 waktu sehari semalam, baru dapat 25. Ya? Kita hidup lama mana sangat. Ya? Ha, yang takut sangat tambah pahala tu. Ya? Takut datang berjemaah.
Yalah, mudah-mudahan kita istiqamah dan kita boleh mengajak orang lain lagi lah untuk datang berjemaah, insyaAllah. Ya. Kesian kita, masjid besar, ya, tapi tak ramai orang datang. Kan? Tengok hari Jumaat, ramai datang. Konok tengok. Tengok tak? Ya, pihak hari lain, tak nampak dah. Ya, tak nampak. Yang keenam, keuzuran yang boleh mengharuskan ya, meninggalkan berjemaah di surau masjid, menunggu ahli keluarga yang sakit dan tiada orang lain yang boleh menggantikan tempatnya. Tunggu ahli keluarga yang sakit. Habis dah waktu. Ya, kita jaga orang sakit di ward, di hospital, ataupun jaga orang sakit di rumah. Tak ada orang lain boleh ganti. Yang ni boleh tinggal berjemaah. Ya, ini satu keuzuran. Yang ketujuh, kita berhenti pada yang ketujuh nanti. Yang ketujuh, 14 hari bulan 2. Yang ketujuh, sangat lapar dan dahaga, sedangkan makanan sudah pun terhidang. Sangat lapar dan dahaga, sedangkan makanan sudah pun terhidang. Terlampau lapar, makanan dah terhidang, lapar sangat. Yang ni antara salah satu keuzuran yang dibenarkan untuk tinggal berjemaah. Ya. Tapi bila saya baca yang lapar dan dahaga ni, saya tak boleh ingatlah. Ya, Tok Guru saya. Aduh, hai. Menyesal jadi anak murid. Bukannya saya menyesal jadi anak murid macam mana? Ya. Kita menyesal lah kan, sebab kita anak murid, tak sepatutnya kita bertekak dengan guru. Ya. Yeah. Yeah. Patutnya kita beralahlah. Ya, yeah, beralahlah, tak apalah. Ya, yeah. Mungkin dia ada pandangan dia dan sebagainya. Sebab time dia mengajar tu pernah bertanyalah. Ya. Yeah. Makan kita terlalu lapar dan dahaga, bolehkan tinggal berjemaah kan? Dia kata tak boleh, dia kata. Ya. Saya pun bawa lah hadis tu, baca hadis tu, ya. Tetap tak boleh, dia cakap. Ya, jadi itulah. Ya. Tak apalah. Patutnya kita anak murid dia kena mengalah lah. Ya, mungkin dia ada pandangan dia dan sebagainya lah. Tapi dia ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Terlalu lapar dan dahaga, sedangkan makanan sudah pun terhidang. Dalam mazhab kita Syafi'i, diharuskan untuk kita meninggalkan berjemaah. Ha, ya. Jadi tengoklah, lapar macam mana. Itu kita sendiri dah yang tahu. Yang sebenarnya kan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita berhenti di situ, sambung lagi nanti yang ke-8 insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dapat manfaat hari ini. Kita akan baca lagi sampai yang ke-12. Lepas tu kita akan tengok lagi kelebihan-kelebihan, kenapa besarnya fadilat datang ke berjemaah di masjid, ya. Kelebihan-kelebihannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.